Selamat siang, dulur-dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, dulur semua, ini masih di Jalan Lingkar Timur Purworejo, ya, dulur semua. Jalan Lingkar Timur Purworejo ini, saya sudah memasuki di wilayah Desa Soko, Kecamatan Baglen, Kabupaten Purworejo. Untuk cuaca siang hari ini sangat cerah sekali dan nampak, ya dulur semua, untuk lalu lintas nggak begitu ramai. Nah, ini asiknya di Jalan Lingkar Timur Purworejo ya, seperti ini dulur semua, banyak pepohonan di kanan kiri, lalu lintas nggak begitu ramai, perbukitan yang nampak yang bisa kita pandang, dan di sini juga sudah nampak PJU ya dulur semua, penerangan jalan umum. Nah, ini juga sudah ada di depan dulur semua, kiri jalan ada bengkel motor Talenta Motor. Nah, ini kiri jalan ini udah masih tutup ya, masih tutup. Dan hampir sampai di kantor Kepala Desa Soko, kanan jalan kalau dari arah Baglen. Ini saya menuju ke Cangkrem. Nah, ini kantor Kepala Desa Soko. Dan nampak sekali dulur semua, ini ada persawahan, terus perbukitan. Wah, asik sekali, mata kita dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah sekali dulur semua. Hampir sampai di Pasar Soko, Kecamatan Baglen dulur semua. Kalau dari arah Baglen itu Pasar Soko di sebelah kiri jalan. Nah, ini Pasar Soko. Nah, dulur semua mau ke Durensari ya, Semakung. Nah, dulur semua di depan ambil kanan ya. Nah, ini ke Semagung. Nah, ini saya karena mau pulang, ini saya menuju ke Cangkrem. Saya ucapkan banyak terima kasih dulur-dulurku semua, selalu mampir di video-video saya ya. Biasa video tentang Purworejo ya, jalan-jalan. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih ya telurku semua. Saya doakan semoga telur-telurku semua beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan aktivitasnya, dipermudah segala urusan, dan tentunya telur semua beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Ini saya sudah memasuki wilayah Desa Biji, dulur semua, Desa Biji, Kecamatan Baglen. Siang hari ini lalu lintas benar-benar sepi, dulur semua. Ya, asiknya melintas di Jalan Lingkar Timur Purworejo seperti ini, dulur semua. Jalan nggak begitu rame, nah, tapi juga hati-hati. Nah, seperti kayak ini. Nah, ini lebih marka. Ini lapangan biji. Nah, ini dulu semua lapangan biji. Dan nampak di timur sana deretan perbukitan menoreh yang memanjakan mata kita saat melintas di Jalan Lingkar Timur Purworejo. Poe elok sekali dulur semua saat dulur semua melintas Jalan Lingkar Timur Purworejo ini. Poe pemandangannya wapi-api tenang dulur semua. Yaitu dulur semua, saat kita melintas di Jalan Lingkar Timur Purworejo ini, di samping lalu lintas sepi, mata kita dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan yang sangat elok sekali, indah sekali. Persawahan, perbukitan menoreh, terus sungai yang kita lewati, itu kan dulur semua.
hampir sampai di SMK Negeri 7 Purworejo. Terus semua ini saya berada di Desa Kemanuan ya, terus semua Desa Kemanuan, Kecamatan Baglan, Kabupaten Purworejo. Ini SMK Negeri 7 Purworejo, terus semua. Dan di sebelahnya ada SMP 36. Nah, SMP 36 Purworejo. Setelah SMP 36 ada SD Negeri Kemanuan. Ini ya suasana Jalan Lingkar Timur Purworejo ya, mungkin dulur-dulur semua yang ada di tanah rantau merindukan dengan kampung halaman. Mungkin dulur-dulur semua yang pernah melintas di Jalan Lingkar Timur Purworejo, lama enggak melintas Jalan Lingkar Timur Purworejo ya, seperti ini dulur semua. Kondisi terbaru, kondisi saat ini Jalan Lingkar Timur Purworejo. Hampir sampai di perempatan Kemanuan. Nah, dulur semua kalau mau berkunjung ke rumah kelahiran WR Supratman dari Baglen, ada perempatan, ambil kanan dulur semua, ambil kanan. Nah, setelah perempatan Kemanuan dulur semua ada kantor kepala desa Kemanuan. Nah, mungkin video sampai di sini dulu dulur semua, video sampai di sini dulu. Nanti video saya sambung lagi ya, ditunggu saja, karena banyak sekali video-video jalan tentang Purworejo yang akan saya up. Sebelumnya itu kan ada jalan yang Agro Kede, Purwodadi, Banyu Urip, Purwodadi Baglen. Nah, monggo ikuti tonton video sampai selesai, dan mohon maaf ada salah kata, salah ucap, salah sapa, mohon maaf. Salam santun, salam silaturahmi untuk dulur-dulurku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Matur nuwun.